Viral ni kat tempat pagi tu. Ini kat tempat pagi tu. Backup lah kedai. Itulah sebuah video yang memaparkan perselisihan faham antara peniaga dan juga penunggang motosikal berkuasa tinggi. Menurut maklumat, sekumpulan penunggang motosikal telah meletakkan motosikal mereka di kaki lima kedai hingga mengganggu peniaga untuk menjalankan perniagaan. Sebaik sahaja ditegur, majoriti penunggang motosikal tersebut telah memberikan kerjasama yang baik. Namun salah seorang daripada mereka telah mula membuat provokasi ke atas peniaga. Melihatkan penunggang tersebut mula bersikap biadab, akhirnya peniaga ini terpaksa menghubungi pihak polis. Tujuannya hanyalah untuk mengusir penunggang tersebut bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Ni tadi dia parking kat sini ni. Dia orang parking kat sini ni. Kan dia alihlah. Kita panggil polis baru dia nak alihkan cik. Ni kita tengok ni. Tadi dia kata viral. Kita viralkan dia. Ini bukan tempat parking cik. Ini bukan tempat parking. Kita viralkan. Menerusi video yang dikongsikan, jelas kelihatan penunggang tersebut masih tetap membuat provokasi biarpun anggota polis sudah berada di lokasi. Itu viral. Ini bukan tempat parking. Ini bukan tempat parking. Ni hal yang dia. Polis saman dia. Biar polis saman dia. Tengok cik, kalau dia betul, kalau orang ni betul lah, dia tak parking macam ni. Kalau berakal, dia tak parking macam ni. Tengok. Dia salahkan kita pula. Okey, tengok kan. Kalau dia betul, dia tak boleh kat motor ni. Dia letak je. Letak. Okey, terima kasih. Tengok. Tengok ni. Dia viral ni orangnya, orang pandai pun. Ni tengok ni cik. Kita tengok ni. Parking kat kaki lima ni. Sebaik sahaja polis beredar, penunggang tersebut mula mengalihkan motosikalnya namun sempat bertindak biadab dengan mendoakan supaya perniagaan tersebut bankrap. Tadi doakan yang tak baik. Doa orang bankrap. Kenapa ni?